kondusif. Alhamdulillah pada saat Bangladesh kemarin itu juga tidak ada masalah yang berarti sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Hanya saya terima kasih untuk semuanya, terima kasih kepada media atas semua kerjasamanya dan bantuannya sehingga semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan dengan sama tentunya seperti saya ini berkati yang sama dengan Pak Bupati bahwa kita harus linear dari atas ke bawah. Jadi program Bupati, ya visi misi Bupati ini juga harus dilakukan dengan kepala desa. Dan Bupati juga punya visi, namun semua harus ada sambung, menambung antara visi misi Bupati dan kepala desa. Nah, karena dengan penggunaan anggaran, sekali saya berharap pada semua kepala desa yang bangsa di Antek untuk berhati-hati, kita dapat anggaran cukup besar, tapi kita harus tahu persis tentang undang-undang dan juga tentang aturan tentang penggunaan dana adiri dan didi. Karena itu nanti pihak dan kabupaten pun lewat PMD sektoran untuk selalu memberikan pembinaan arah kepada masyarakat. Tentunya terima kasih pula kepada warga masyarakat yang ada di masing-masing, baik itu di desa Bidosewu yang Purjo yang telah memberikan kepercayaan kepada di Bidosewu Ibu Alang Tarianti, di Purjo pada yaitu Ibu Feliana yang dipilih menjadi kepala desa. Tentunya ini jadi amanah yang sangat luar biasa dan harus bagaimana bisa mengemban amanah itu sebaik-baiknya. Dan juga kerja ke depan kita harus bisa membantu kerja dari badan bupati tentunya seperti yang telah terjadi di depan tadi. Tidak lupa, dalam kesempatan ini, Bupati Blitar turut menyampaikan ucapan selamat kepada 167 kepala desa yang baru saja dilantik dengan masa periode 2019-2025. Sekaligus turut diucapkan terima kasih kepada kepala desa periode 2013-2019 atas pengabdiannya, sekaligus kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Blitar tahun 2019 mulai tahap awal sampai pada tahap pelantikan. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat ya, baik secara pribadi, keluarga maupun pemerintah daerah termasuk atas nama Forkopimda menyampaikan ucapan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu 167 yang baru saja dilantik untuk menjadi kepala desa periode 2019 sampai 2025. Semoga apa yang kita lakukan dan sekarang Bapak Ibu semua sudah resmi jadi kepala desa bisa menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya, bisa membawa kemajuan desa masing-masing dan tentunya bisa menjalankan roda pemerintahan dengan selamat sampai akhir jabatan. Amin. Berikutnya, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua Bapak Ibu Kepala Desa yang kemarin telah selesai menjalankan tugasnya menjalankan amanah rakyat pada periode yaitu 2013 sampai 2019 yaitu para mantan Kepala Desa. Tentunya jasa Bapak Ibu sekalian dalam memajukan desanya masing-masing sudah luar biasa sehingga Kabupaten kita dalam perkembangan waktu ke waktu alhamdulillah saat ini pun Blitar sangat bagus, sangat baik dan semakin maju. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, termasuk selama ini Kabupaten kita sudah bagus, sudah kondusif, aman, nyaman. Tentunya salah satu kegiatan yang baru kita laksanakan adalah proses Pilkades. Proses Pilkades mulai saat sosialisasi, kemudian pendaftaran, pencalonan, sampai pemilihan ini berjalan bagus, lancar. Karena dukungan dari bapak-bapak Forkopimda, yaitu Pak Kapolres dua-duanya, Pak Dandim, Pak Kajari, dan tentunya di backup oleh Ketua Pengadilan dan Batalion, dan tentunya semua ini berjalan dengan teman-teman Des Pilkades, yaitu dinas-dinas yang di tingkat dua di bawah arahan Bapak Wakil Bupati.
Oleh karena itu, saya dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari bapak-bapak semuanya sampai ke jajaran di bawah Mustika, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Daramil, luar biasa bahu-membahu bersama tokoh masyarakat, tokoh agama. Sehingga untuk pemilihan kepala desa 167 panitia pelaksana di tingkat desa bisa berjalan sesuai harapan kita semua dan rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Kepala desa yang baru saja dilantik memiliki kewenangan, hak, fungsi, tugas, dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, kepala desa harus segera melakukan konsolidasi dengan seluruh elemen untuk menyatukan komitmen guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelantikan saat ini, secara peraturan kepala desa yang berjumlah 167 hasil pemilihan serentak kemarin pada tanggal 15 Oktober 2019 ini dinyatakan sah dan utuh melaksanakan tugas, kewenangan, fungsi, hak, dan kewajibannya dalam melaksanakannya sebagai kepala desa. Ya. Harapannya tentu sudah sama Pak Bupati tadi. Kita juga meneruskan amanah dari Bapak Presiden, Pak Jokowi, termasuk juga yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda. Yang paling utama ini adalah kita segera konsolidasi dengan seluruh elemen, seluruh lembaga yang ada di masyarakat untuk membangun desa. Yang kedua tentunya kepala desa ini harus segera merapat kepada pemerintah desa, mengenali, memahami, melaksanakan aturan pemerintahan desa sehingga tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang ada. Dalam pengelolaan dana desa itu saya sudah pesan wanti-wanti, jangan ada niat sekecil apapun untuk mengambil dana desa untuk kepentingan pribadi, karena itu adalah uang rakyat, uang negara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dikelola secara baik, direncanakan yang bagus, dilaksanakan yang baik, dan tentunya ini arahnya adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa masa jabatan 2019-2025. Diharapkan kepala desa terpilih yang telah resmi dilantik oleh Bupati Blitar ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan desa, serta dapat menyatukan komitmen guna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Nita Fitria pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam CTV. Jauh tidak akan hilang.